terbongkar sudah kegiatan Haiko dan Rangga Azob ketika di lokasi syuting, sering memberi kabar satu sama lain. Nah, semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini, maka dari itu simak videonya sampai habis ya guys, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Apa kabarnya kalian semua para penggemar Haiko Lovers? Di informasi terbaru kali ini tentunya ada kabar seputar Haiko dan Rangga Azob. Salah satunya dari Haiko Panderpeken yang tengah berada di lokasi syuting RBR atau Rindu Bukan Rindu. Haiko Panderpeken bersama beberapa tim dan juga rekan-rekan kerjanya di lokasi syuting. Sedikit berbeda dari sinetron Buku Harian Seorang Istri, yang mana Haiko pernah menjadi pemeran pendamping dalam sinetron tersebut. Nah, tidak seperti biasanya, ada beberapa momen dan potret Haiko Panderpeken yang tengah istirahat ya, dan duduk manis sambil memegang handphone. Hal ini dilakukan oleh Haiko Panderpeken, nampaknya dirinya sedikit jenuh berada di lokasi syuting. Banyak pula yang mengira bahwasanya Haiko Panderpeken tengah mengabari seseorang melalui handphonenya tersebut. Tidak jauh berbeda dengan Rangga Azob, yang mana dirinya ketika di lokasi syuting, di antara dua suami ini ya sahabat, Rangga Azob lebih menikmati briefing dan juga menikmati istirahatnya terlebih dahulu dengan bersantai dan juga mengobrol bersama rekan kerja lainnya untuk membahas syuting dan juga sebelum take dimulai. Ya, nampaknya Haiko dan Rangga Azob, meskipun mereka berdua ini sibuk satu sama lain untuk project sinetron, akan tetapi keduanya masih memberikan kabar melalui handphone ya sahabat. Dan ini dilakukan oleh Rangga Azob dan Haiko Panderpeken di sela-sela syuting. Dan di sini juga ya, seperti yang Mimin bahas di informasi sebelumnya, bahwasanya ketika Rangga Azob bersama rekan kerjanya live di Ide Garasi, nampaknya kita semua malah salpok atau gagal fokus nih melihat gelas yang dikenakan di meja Ide Garasi. Terlihat ada lukisan Haiko dan Rangga Azob. Nampaknya gelas tersebut adalah pemberian para penggemar Haiko dan Rangga Azob